Kayaknya pada sisi semua Pak Tamani, Pak Pemintaan Acara, Pak Nenangat lagi, kemudian Pak Tamani. Sebelumnya kami mengucapkan panjang terima kasih kepada semuanya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya Sang Hyang Widi Pura Kasi. Anugerah sampun wau mengabdian di persembahyangan bersama sampai terakhir yang jerman bisa kita miliki memohon Pura Kasi. Dimugi kegiatan pada pagi sampai siang hari nanti boleh kemati kecil. Dimugi nanti sani kemahian melalui pos kemati antar warga ke semeton senangan senantiasa memberikan terakhir dan terakhir. Pertama-tama yang saya hormati Pak Ketua Murah Indiana selaku pembina, yang saya hormati Pak Ketua Pak Wakil yang saya hormati pembina yang hadir, dan juga Pak Iman Pratanu yang saya hormati Pak Menteri Wida sekaligus juga beliaunya sebagai Ketua Yayasan Balikan Tahan, termasuk sesepuh Sang Mentan Diriki Sang Sang Penerawin. Yang tidak kalah pentingnya tentu yang hormati Ketua Pak Pemimpin Tanah Asem, Bapak Menteri Gaduh, beserta juga jajaran pengurus yang lainnya, secara wakil Ketua Pakar, Pak Wayan Budiarte, dan sementara senamian, sami yang menten sebutkan satu persatu tentunya, dan sementara menjadi khusus Matuan Rumah Bekasi, yang tiap hormati, yang sampun, presiden artinya menyiapkan tempat dengan dan bagi kita. Tanggal 30 ada kontakannya gitu Magibungan Paguyuban Karangasem di Pura Agung Tirto Buwana, Kota Bekasi. Nah, inilah tradisi kami yang berada di Karangasem. Meskipun kami ada di rantau, ya kami juga melakukan hal yang sama ya. Begitu ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan saudara. Ya mungkin kalau di Jawa Barat ini namanya ngaliwat. Ya ngaliwat ya guys ya. Ini ada satu lilit. Menunya satu lilit, ada lawar bara, lawar blimbing, macam-macam. Nah ini ada pelalak. Sambal matahnya yang belum ada. Ini sayur ares guys. Terbuat dari batang pohon pisang yang diolah, dikasih bumbu, dikasih daging. Mantap nih guys. Kalau ini tum, enak tumnya. Nah, sudah dilihat guys. Sayangnya nggak ada urutan. Mantap. Kalau di Bali namanya Magibung. Jawa Barat ngaliwet. Kita makan bareng. Ini tum. Ini blimbing. Lawar blimbing. Ini tum. Mantap. Saya pengen buat kebijakan khusus. LPDP yang strict. Yang satu nggak boleh. Terus persiapan nggak boleh. Tutum itu bro. Itu cara buka tutumnya gitu bro. Mantap. Ini satu ini mantap nih. Habisin. Satu bikin nyol enak. Mantap. Ini kasihnya. Kalau
di Amerika mahal nih. Kedebong, kedebong pisang. Gurih banget. Nah, seperti itu caranya mengeluarkan daging sate dari tusuknya. Mantap guys. Ini yang enak. Tuh sampai bersih kan? Tak ada tersisa. Ini yang enak, ada bumbunya guys. Gurih. Sebelah sana juga bersih. Sebelah sana bersih. Ini yang masih banyak. Itu yang masih banyak tuh. Belum bersih itu. Mantap. Nah, ini kalau kayak begini tandanya udah mau selesai. Jadi pada koordinasi, tinggal nanti sampah-sampahnya ditaruh di tengah-tengah. Nah, seperti itu tuh. Padahal kita udah habis, tetapi kita belum bangun loh. Karena menunggu yang lain juga selesai makan, menghargai yang lain selesai makan. Nanti ada instruksi, kalau udah selesai baru bangun bareng-bareng. Mantap ini. Inilah bentuk kebersamaan kami di rantau dengan makan bersama ya. Wow, ini habis tuh guys. Habis, keren. Mantap. Ya, meskipun kami ada di rantau, kebersamaan kami tetap terbentuk seperti ini ya. Mantap. Paguyuban Karangasem. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Pak Karya, Pak Semetonan Karangasem dari Provinsi Bali yang berada di Kota Bekasi. Terima kasih.